Kita jual kitab agama, niat kita untuk gaji bulan-bulan. Bos bayar soalan saya, adakah pahala jual kitab itu dapat ke saya? Walaupun tak niat kerana Allah. Dia gini, dia bila kita buat benda yang baik, tidak semua benda itu kena niat. Setengahnya disyaratkan berniat. Contoh haji, contoh puasa, contoh semayang, contoh zakat, contoh korban. Tapi ada amalan-amalan yang tidak disyaratkan berniat. Contoh kita, apa benda ni, berzikir. Nak kata subhanallah, subhanallah, tak payah niat. Nah, ingat hati kita kerana Allah sudah memandai. Kita nak kata Allahu Akbar, saja aku berkata Allahu Akbar kerana Allah Ta'ala menghadap kiblat. Dayah. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Kita nak bersedekah, beri ya sedekah. Nah, tak payah kata aku niat sedekah kerana Allah, tak wajib. Cuma jangan kerana lain. Nah. Tapi kalau sembahyang memang kita niat supaya kita tidak berpusing-pusing tujuan kita berdiri untuk melakukan ibadat seperti itu.